makan kat luar dengan anak ai. Okey. So sama-sama kita saksikan senyanyi anak ai. Amar say hi. Hi. Ini nama dia Amar lah. Muhammad Amar. Okey, jom sama-sama kita saksikan kita pergi ke luar ya. Makan kat luar hari ni. Okey, ciao. A few moments later. You all, sekarang kita berada di Eko Cheras. Okey. Dekat Eko Cheras ni ada macam-macam makanan. So kita nak pergi makan dulu. Boleh belum makan lagi ni? Semua masing-masing pun lapar. Okey, let's go. Okay, sekarang kita dekat Old Town White Coffee. Kita makan dulu. Diorang dah beli donat pula tadi. Diorang dah makan donat pula. Tapi masing-masing pun memang lapar sebab masing-masing tak makan lagi. Okey, kita makan dulu ya. Okey, sekarang makanan ni sudah sampai ya. Ini yang kita order lah. Kita order mi. Okey. Lepas tu kita order sini pun mi juga. And then kita ada ni. Nasi apa? Nasi ayam. Nasi ayam Hainan. Nasi ayam barbecue. Nampak sedap kan? Okey. Let's eat. Jom makan jom. Okey. You all habis dah makan licin lah. Ini juga dah makan dah masing-masing. Ini tinggal sikit lagi. Ini punya. Awak sedap tak? Okey tak? Kau tahu. Senang. Ha? Bagi komen sikit lah. Bagi komen sikit. Sedap. Sedap sangat. Orang boleh datang sini. Makan. Ini apa nama ni? Mi. Nasi ni. Murah je. Harga dia dalam RM16 yang tu. RM16. Mi ni dalam berapa ringgit? RM6 je tu. Kita boleh datang untuk main coffee dekat Eko Cheras. Eko Cheras ni baru buka 2018 tu dah. So korang meriahkan lagi Eko Cheras yang kita biar ini. Jadi marilah kita sambung makan. Itulah dia sepatah dua kata daripada anak saya lah. Okay. Alright. Sekarang kita dekat MyKori. So kat sini, kita orang nak makan dessert tau. Dessert kat sini famous lah. Memang sedap. Dessert kat sini banyak, ada berbagai pilihan. So siapa yang nak try MyKori ni boleh datang sini. Okay, jom kita tengok apa jenis dessert yang dia ada. So kat sini jenis dessert dia. Banyak jenis lah. Alright. So apa yang sedap kat sini? Yang famous apa? Sorry? Apa yang famous? Okay, awak boleh try yang mu. Okay. Siapa boleh nak watermelon ni? Okay. Nathan dah order dah? Belum? Ini pun kecil. Ya, watermelon kecil. Berikan untuk api yang bercakap tu lah. Mama dah order belum, Ma? Mama dah order? Sekarang kita dah order. So dia bayar sekarang kan? Ya. So dia, price dia range daripada berapa sampai berapa? Sorry? Price dia, range price. Range price dia. Dalam 20 above lah. Sorry? 20 above lah. Price range. Harga tu dalam 20 ke atas lah. Kalau besar je lah, kecil above lah. Kalau kecil gini je lah, macam 10 above lah. So harga dia kan range daripada RM10 ke atas sampai RM20 ke atas lah. Depend sama ada saiz kecil ke besar. So dia berpatutan lah. Okay, kat sini kan, kita orang order sampai 3 aiskrim. So harga dia RM41 lah. So satu aiskrim dalam RM17, ada yang RM11, RM13. So semua ni yang saiz, kiranya small saiz lah. Ni RM41. Tu Harina ke tu dah? Nusrat. Alright. So aiskrim dia dah sampai. Kita boleh tengok aiskrim dia kat sini. Okay. Kita tiup-tiup je macam ni. Ni aiskrim dia nampak sedap kan? Memang nampak menyeleruhkan, nampak sedap. Satu lagi aiskrim mana? Tengah buat, satu lagi tengah buat.
Okey, tiga-tiga aiskrim dah sampai dah sekarang. Okey, boleh tengok sini. Mak aiskrim ni, nak beli tu. Besar aiskrim je ni, puas kalau makan ni. Okey, so kita ada tiga flavor. Flavor yang kita ada Watermelon, lepas tu nama dia apa ni, Mount Gunung pula kata Mount Meth kaki goreng. Dan ada gunung mana kaki tadi. Lagi kita ada Milo. Milo kaki goreng, okay? Ada kaki. Okay? Ada kaki yang sekarang ni, nampak? Memang sedap. Okay, jom sama-sama kita makan, jom. Okay? Mama, jom makan. Mama, jom. Kita buka dia dulu. Mama punya mana? Makan. Mana-mana? Ini watermelon ni. Watermelon ni lagi sedap. Wah, nampak? Eh, piring dia terkena. Dia baris hilang. Ya. Ni. Dia punya piring ni kan. Macam apa? Macam UFO punya piring. Mak. Macam UFO. Aku juga seorang perfect. Ini sudah lah. So yang ni kan? Ya, watermelon tau. Haa, asyik watermelon. Eh, Allah, kecai. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap you all, sedap sangat. Ya, rasa terbikai lah. Dia kat atas ni kan dia punya, apa tu, aiskrim tu, debu. Okay, Mama. Try Mama punya, Mama. Mama. Try Mama punya cepat-cepat. Mana? Try Mama punya. Ya, air saja. Bagi review. Nak boleh makan ni. Sekejap lah. Tu lah review dia. Memang sedap sangat. Tu rasa apa? Kau makan dia? Dia rasa Milo. Dia tuang kat atas whipped cream. Apa whipped cream ni? Whipped cream. Lepas tu rasa Milo lah. Rasa Milo. Alah, macam minum air Milo tabur tu dekat kedai mamak tu. Tu lah, asal dia. Tak lah. Jadi kau boleh datang sini. Okay. Macam mana lah kan. Jumpa lagi akan datang. Bye. Thanks for watching.